Alhamdulillah, KS lur akhirnya udah terkunci tuh. Tapi putus ya. Nih, senar saya putus. Saking ya mungkin ini juga kekecilan, tapi nanti bisa dibeli yang lebih itu lagi lah. Seginilah ya. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tranas BB2. Nah ini kebetulan pas lagi libur. Ya sebetulnya gak libur karena masuk malam, jadi sambil bisa bikin konten ya guys. Ini semua pabrik semua nih guys. Itu pabrik itu, oh ya itu juga masih pabrik itu kayak gak salah. Itu pabrik. Ini juga pabrik semua. Itu pabrik. Nah di sini lah. Aku rencanakan mancing di sini. Tapi mudah-mudahan nanti juga dapat. Tapi kayaknya ada juga. Ada beberapa yang seliweran itu. Kayaknya pada lari. Coba kita lihat dulu dari sini airnya kira-kira bisa enggak untuk dipancing ya. Nah, seperti ini. Airnya dangkal tapi mudah-mudahan ada ikannya ya. Sedulurku, mudah-mudahan. Tuh. Airnya sangat dangkal sekali. Coba dilihat dari sini. Tapi kalau dari sini kayaknya agak susah nih. Agak susah. Coba aku melihat dulu yang di sana. Mudah-mudahan bisa turun ya, Lur. Semua pabrik ini, Lur. Taiwan dulu yang pernah merasa kerja di sini, monggo like dan komen. Kalau nggak salah dulu dari anak Lampung Timur sama kali Anda dulu pernah dari kerja pabrik itu apa pabrik ini kalau nggak salah tuh. Dulu pernah ketemu, pernah ngobrol juga, katanya pabriknya sebelah sini. Nah disitulah lur supportnya tuh yang aku mau mancing, tapi mungkin mau turunnya dari sini lah ya, mau turun dari sini lah. Oke lur, karena mau turun dulu nggak bisa turun, tunggu aja keseruan dari Tran SP7 ya lur. Saksikan terus, jangan sampai berkedip lur. Aku mau turun dulu soalnya nggak ada yang megangin yo. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Dapat lor. Apa yang terjadi lor? Ya Allah lele. Alhamdulillah ya Allah lele. Dapat lor. Mantap lor. Dang, mantap lor. Lele lor. Tuh. Alhamdulillah dapat lele lur. Tuh lur. Alhamdulillah dapat lele lur. Ayo lur, ini gimana lur? Alhamdulillah. Oke. Kita lepas dulu lur. Wah, ini lur. Alhamdulillah lur. Lele mantap lur. Mantap. Oke, let's go. Kita kembali lagi. Ini lur. Nih, tempatnya seperti ini lur. Makanya ya seperti inilah lur. Tuh. Saya mau lanjut makan lagi. Tuh. Oke, kita lanjut lur.
Ayo, guys, aku, guys, aduh, guys, aku lagi, guys, gede amat, besar, gila, 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 pancingnya nggak kuat, guys, ya Allah, segini, guys, ya Allah, ya Allah, guys. Gimana nih, aku nggak bisa megang HP, guys. Di sini, guys. Ya Allah, mama, tuh, ya Allah, guys. Karena curanku sampai nggak kuat, guys, sampai melengkung, guys. Luar biasa. Ya, setabok, guys, setabok, ya Allah, mantul, jos. Gak kuat garan pancingku, guys. Mantul. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini, guys, gak kuat, guys. Gak kuat, guys. Pancing saya gak kuat, guys. Duh, alhamdulillah. Aduh, putus. Akhirnya putus. Pancingnya akhirnya putus, guys. Pancingnya putus di dalam. Tuh. Putus pancingnya, ya. Sedulurku, ya Allah, gede banget. Saking gedenya, guys. Ntar dulu, aku mau ngelepasinnya dulu ya, guys. Soalnya pancingnya putus di dalam ini. Oke, guys. Akhirnya sudah bisa terselesaikan. Tuh, segini. Alhamdulillah. Senarnya juga sampai putus. Sampai putus ya. Mungkin besok bisa beli lagi yang lebih gede lagi. Mungkin seperti itu. Tuh. Putus, alhamdulillah juga dapat. Tuh, dapat dua. Lele sama Nena. Cukuplah, guys. Untuk buat makan malam. Nah, seperti inilah posisinya ya. Tuh, makanya dari tadi tuh saya diem ketika mancing karena tempatnya kayak gini, guys. Jadi kalau saya berbicara mungkin ikannya takut jadi nggak mau makan. Nah, inilah lokasinya seperti ini. Mungkin cukup gitu aja dulu ya. Nanti bisa disambung lagi. Tuh, ya. Bisa disambung lagi, cukup sekian aja. Salam sukses, salam sehat, mudah-mudahan jadi barokah, jadi rezeki, alhamdulillah apa yang didapat hari ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman panjenengan yang ada nih di Taiwan seperti ini. Terima kasih banyak dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.